Halo guys, kembali lagi sama Kureko. Nah, akhirnya sekarang patch 3.0b itu udah rilis dan ini adalah patch terakhir untuk 3.0. Karena di tanggal 24 Maret nanti kita bakal kedatangan patch 3.1 yang kemungkinan dalamnya itu ada champion baru Sen dan juga Karma. Dan berharap aja itu udah masuk Elemental Rift ya. Yang pertama tentang skin baru. Jadi pagi ini kita kedatangan skin baru yaitu Obsidian Malphite dan juga Zombie Slayer Pantheon. Kemudian ada aksesoris yang bisa kita dapetin selama patch ini. Ada Bobble, sama ada satu lagi icon untuk season 5. Waduh, udah season 5 aja nih. Kemudian juga bakal ada event Join the Fluff. Nah, ini eventnya dimulai pada tanggal 10 Maret. Sekarang tentang perubahan champion. Yang pertama, Fizz ini kena nerf, dimana untuk skill 3-nya itu damage-nya dikurangi dari 85 ke 75 dan dari 240 ke 270. Dan juga ultinya maksimum base damage-nya itu dikurangi dari 350 ke 300, kemudian dari 550 ke 500. Jadi kan semakin jauh ulti ini kan damage-nya bakal makin gede ya. Nah, itu damage-nya dikurangi gitu. Kemudian Jax juga di nerf. Ini champion yang gak bakal pernah gue lepas kecuali temen gue mau make. Karena ini terlalu gila sih ya. Ngancurin tower itu cepet banget cuy. Damage-nya juga sakit banget di early. Jadi untuk pasifnya yang nambahin attack speed itu dikurangi. Dimana attack speed yang didapetin per stack itu dikurangi dari 3% ke 2,5%. Dan kalau di late game itu dari 10,5% turun ke 8,5%. Kayaknya sih Jax-nya bakal tetap OP aja sih, yang ngancurin towernya bakal tetap sakit. Dan kalau misalnya di early bakal tetap sakit karena skill 2-nya itu loh sakit banget anjir. Kemudian selanjutnya Lulu. Wah, ini champion yang ngeselin banget ya kalau bareng sama Vayne. Aduh, ini kesel banget sih. Jadi skill 2 itu sedikit enough di mana cooldown-nya dinaikin 1 detik dari 16 ke 17 dan dari 13 ke 14. Kemudian skill 3-nya juga shield-nya itu untuk di level 1 dinaikin ya dari 70 ke 75. Nah, tapi setelahnya jumlah shield itu dikurangi, coy. Dari 205 turun ke 180. Wih, lumayan nih 25 ngurangnya. Dan perubahan champion yang terakhir yaitu Yumi. Nah, ini dia di-buff karena ini banyak banget yang bilang enggak guna. Ya emang rada kurang sih ternyata ya. Jadi yang pertama untuk base statnya itu mana regen growth-nya itu pertumbuhan mana regen itu lebih gede ya, yaitu 0,9 naik jadi 1,3. Terus pasifnya yang kalau misalnya stack di bawah HP-nya itu penuh, Yumi nge-basic attack, Yumi-nya dapat shield dan juga dapat mana regen, nah itu cooldown-nya dibikin lebih cepat. Dari yang awalnya 12 detik turun jadi 10 detik. Kemudian dari 6 detik turun jadi 5,5 detik. Di awal sih cepat ya, tapi kalau di late game ngurang itu cuma 0,5 detik doang. Kemudian skill 1 mana cost-nya juga dikurangi dari 90 ke 70. Kemudian di skill 1 ini kan damage-nya itu scaling dari HP musuh ya. Nah, itu persentasenya dinaikin. Di awal sih sama 2%, tapi setelahnya dinaikin. Bahkan di level terakhir itu dari 8% naik ke 10%. Kemudian base damage-nya juga dinaikin dari 40 ke 60, dari 200 naik ke 220. Dan empower skill 1 yang ke-upgrade ya. Jadi kalau misalnya skill 1 ini udah jalan lebih dari 1 detik, itu kan dia ke-upgrade ya, ke-enhance. Nah, itu damage-nya juga dinaikin. Dari 60 ke 80, dari 260 ke 280. Kemudian skill 2 yang dia masuk ke temen, terus juga nambahin stat temen. Nah, itu tambahan statnya di-buff untuk yang AP. Jadi kalau dulu kalau misalnya kita masuk ke teman kita yang AD, nah itu teman kita bakal dapat 20 nih misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke champion yang AP, itu nambahnya itu 40. Jadi 1 banding 2. Dan yang terakhir skill ulti damage-nya dinaikin per wave-nya dari 60 ke 80 dan dari 100 ke 120. Nah, sayangnya di sini skill 3-nya enggak di-buff ya karena emang yang makan mana itu skill 3-nya sih. Karena skill 3 itu penggunaan mana itu scaling dari mana dia gitu. Jadi kenceng banget cuy. Selanjutnya tentang perubahan item. Yang pertama ada item Maw of Malmortius. Nah ini adalah item fisikal tapi dia punya magic defense. Nah, ini nggak terlalu laku cuy. Dan akhirnya harganya diturunin nih. Dari yang total harga itu 3000 jadi 2800. Dah, itu doang sih tentang item ya. Selanjutnya tentang perubahan rune. Nah, ini rune banyak banget yang dirubah ya. Yang pertama ada rune electrocute. Nah, ini rune electrocute ini adalah rune yang katanya sekarang udah ditinggalin ya karena orang lebih milih conqueror karena damage-nya tuh lebih stabil. Akhirnya electrocute ini di-buff di mana base damage-nya dinaikin dari 30 ke 35, dari 184 ke 189 dan cooldown-nya juga dikurangi dari 25 ke 20 detik. Selain damage yang gede itu kita juga jadi makin sering gitu ngeluarin electrocute ini ya. Kemudian rune Triumph atau Trium ya, ini adalah rune yang bakal ngasih kita heal setiap kita nge-takedown musuh ya. Dan rune ini juga punya efek di mana kalau misalnya kita nyerang musuh yang HP itu atau darah itu di bawah 35%, damage kita naik 3%. Nah, sekarang damage-nya itu dinaikin lagi coy, jadi 5%. Kemudian rune Hunter Genius juga di-buff di mana di awalnya itu dulu kita cuma punya 2,5% ability haste, sekarang dijadiin jadi 3%. Yang mana nantinya di maximum stack itu yang awalnya 15 sekarang jadi 18. Kemudian rune Pesras, wah ini dia dipakai cuman pas awal rilis doang aja. Soalnya dia cuma nambahin movement speed ya. Nah, sekarang cooldownnya dikurangi dari 15 jadi 12 detik. Nah, gua nggak tahu nih apakah bakal kepake atau kagak ya.
Kemudian drone suited yang bakal ngasih bonus heal, nah bonus heal itu dikurangi dari 25% turun jadi 20%. Dan gold yang kita dapetin per honey fruitnya juga dikurangi dari yang sebelumnya 20 gold jadi 15 gold. Kemudian drone bone plating ini adalah rune yang ngurangi damage dari combo musuh. Nah ini juga di buff, dimana cooldownnya lebih cepat nih, dari 45 turun jadi 35. Wah ini bagus sih. Kemudian drone conditioning ini adalah rune yang buat ngetank. Nah ini di buff cuy. Jadi ini adalah rune yang kalau misalnya gamenya itu udah masuk menit kelima, kita bakal dapat yang namanya armor dan juga magic resistance sebesar 8 cuy. Nah ini di buff, dimana kita bakal dapat stat defense itu nggak harus nunggu 5 menit dulu, tapi bakal langsung dapat di menit ketiga. Jadi sekarang kalau misalnya kalian mau epic monster, mau dragon ataupun mau herald, itu kalian udah punya defense gitu, udah punya armor dan juga magic resistance. Ya walaupun armor dan magic resistance itu nggak segede yang dulu ya. Kalau dulu dapatnya itu 8, tapi sekarang dapatnya itu cuma 5. Tapi lumayan gitu buat nge-epic monster cuy. Dan setelahnya setiap 2 menit kan juga bakal dapat tambahan armor dan juga magic resistance. Ya dia bakal scaling terhadap waktu cuy. Ini kayaknya bagus sih. Kemudian selanjutnya rune Hunter Titan. Nah ini juga di nerf. Ini adalah rune yang untuk mengurangi efek CC dari musuh. Jadi kalau misalnya kita berhasil nge-takedown unique champion musuh yang dulunya dapat 4% pengurangan CC, dikurangin jadi 3% doang. Yang akhirnya saat full stack yang dulunya 20% sekarang cuma 15% doang. Dan selanjutnya itu rune second wind. Nah ini adalah rune regen ya. Jadi kalau misalnya kalian kena hit nih, nantinya kalian bakal dapat tambahan regen HP gitu. Yang dulunya regen itu butuh waktu 10 detik ya, jadi dia nggak cepet gitu regennya. Nah sekarang dibikin lebih cepet lagi, nggak butuh waktu 10 detik buat ngerijennya, tapi cuma 5 detik doang. Oke, itu aja patch note 3.0b pada bulan ini ya. Dan developer juga udah bilang kalau misalnya patch ini bakal bertahan selama 3 minggu ke depan ya. Padahal biasanya patch note itu cuma bertahan selama 2 minggu doang. Ini kayaknya karena ada tourney kali ya, dan juga mungkin untuk persiapan patch note 3.1. Wah, gua nggak sabar sih, kayak 2 bulan itu kayak cepet banget ya, udah patch gede lagi gitu. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.